Puasa bersama di rumah Ibunda Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Al-Qas bersama Abi Abdullah bin Ja'far Segab, Abi Mustafa bin Ja'far, Abi Qasim bin Ja'far dan Syarifah Fatmah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada semua. Salam Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Ladina Unzili Fihil Quran. InsyaAllah di bulan Ramadan ini antum semua dikasih kesehatan dan bisa menjalankan ibadah karena Allah, atas ampunan Allah. Hari ini Al-Baqir mau vlog. Nah, karena awal pertama Ramadan, jadi Habib mau bikin vlog apa aja tema-temanya ataupun bukan tema sih, apa namanya, makanannya di awal pertama di bulan Ramadan. Karena biasanya kalau di rumah kan awal bulan Ramadan semuanya pada di rumah. Nah, alhamdulillah keluarga bin Ja'far, bin Hasan, bin Abdullah, bin Mustafa pada kumpul di kediaman Ibu Syarifah Fatmah Al-Atas. Hari sebelum antum menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe, komen, dan di like dan share. Dan juga jangan skip ya. Terus tonton ya kegiatan vlog daripada buka bersama dengan bin Ja'far. Menu-menu makanan hari ini untuk pertama kali kita membuka. Pertama kali, mari kita lihat. Ini di sini ada nasi kebuli. Khas, nasi kebulinya khas dari pikiran Ummi Fatmah. Jadi kalau antum mau nyobain, wajib ya. Saya nggak tahu kalau tempat antum buka aja berapa. Ya, nih. Terus ada daging. Wow, mantap kan? Ini namanya kuah merah. Jadi memang merah, tapi dalam daging kambing. Terus ada juga namanya ini semur. Aji, ini makanan khas Arab ala Bogor. Ya, semurnya beda sama yang lain. Maraknya juga beda sama lain. Terus kuah merah juga beda sama lain. Ya, tapi ini semua karena menyambut daripada bulan Ramadan. Memang setiap tahun kita adakan buka bersama keluarga anak daripada Sayyidul Walid dan Habib Ja'far bin Umar Segab dan Syarifah Fatmah Al-Atas. Ya, sambil kita menunggu daripada kedatangan guru kita Habib Hasan, Habib Abdullah, Habib Mustafa, ya, menunggu daripada kedatangan Habib Hasan. Pokoknya saksikan video vlog daripada buka bersama bin Ja'far. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Oke, sekarang menyambutkan guru kita Habib Mustafa bin Ja'far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang beliau amal dengan memakai masker syariat daripada ketentuan pemerintah. Ahlan sahlan Habib Mustafa bin Ja'far. Masya Allah. Nah, kesan-kesan untuk membuka bersama ya. Buka bersama di sini, kesan-kesannya Ju. Oh, artinya Ju itu adalah menahan daripada kita kelancungan perut ya. Oke. Okay. Artinya beliau baru capek, jadi dia bisa ngomong. Ini puasa artinya ya. Terus saksikan ya. Kedatangan beliau yang luar biasa. Si Ahmad itu si Ahmad Arab pak. Arab Majud. Majud. Ada. Si langsung betul tu si Ahmad Arab eh. Okay. Tamu dari Yaman hadirin. Dari kota Hadramaut ya. Dia nggak bisa bahasa Arab, cuma bisa bahasa Sunda doang. Oh. Kita saksikan. Kami itu siapa? Lagi pelan enak bicara. Kayak anaknya awal mau abal ya. Mudah-mudahan kita dikasih kesabaran. Ini semua menghadapi semua Ramadan ke satu sampai selesai ya. Oke, okay. Selanjutnya kita menunggu Habib Hasan dan Habib Abdullah sedang menuju kediaman Ibu Syarifah Fatmah. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, saat ini kita buka bersama
di tempat dan di rumah dari Pak Fatma bin Hasan bin Muhsin Abdullah bin Muhsin Atas dengan begitu gembira dan senang bagaimana ajar dan salat orang-orang yang berbuka dan ingin memberikan berbuka puasa itu sama seperti dia berbuka di dalam bulan Ramadan. Ya, seperti dia pahalanya seperti pahala puasa. Kalau dia orang pelan memberikan sedekah, korma, susu maupun yang lain-lain, dia seperti nanti ajar bagi orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah saat ini kita berpuasa dan buka puasa di awal Ramadan. Di awal Ramadan. Awalul rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiru ibtu minan nar. Nabi besar Muhammad sallallahu dan begitu juga ini rahmatnya Allah ini berbentuk hujan itu seperti hal Qasim yang kita lihat saat ini dengan cerah rahmat Allah SWT walaupun saat ini negeri kita ini lain keadaan musibah begitu banyak. Nah, dengan doa kita bentuk berdoa ya kafiyal bala ikhtinan bala kau boleh tunggu ini sama Allahumma ya kafiyal bala ikhtinan bala kau boleh tunggu ini sama semoga Allah SWT memberhentikan bala-bala yang ada di dalam langit maupun di dalam negeri Indonesia ini. Semoga keberkahan selalu mengalir. Bagus itu harus berarti. Betul betul. Terima kasih banyak yang motivasi yang ilmu yang luar biasa buat kita semua dari diri kita bersama yang lima semangat bala ibarat. Bagus itu. Kalau misalnya anda kata, kodok. Ya. Ya. Jadi bagus itu. Ya. Kelihatannya. Kelihatannya apa? Kelihatannya. Ada tuh yang lakukan saya. Ini ya. Ini ya, Mas. Halim, kita gitu nanti Allah dan ya. Kita cari dulu, jangan lupa bit. Dan juga subrek, ya. Subrek bit. Apa? Untuk subrek itu subrek. Apa? Subrek bit. Subrek. Ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini YouTube-nya Habib Gas yang menjawab persidak. Kita melewati daripada YouTube-nya Atta Halilintar yang 111 juta. Ini Habib Gas ya. Jadi tolong di-subscribe, tolong di-subscribe. Kita ada acara apa di Pada Kumpul semua? Ini kita semuanya memang dari zaman dahulu kala semenjak para Salafus Shalihin. Yeah. Itu kalau awal puasa kumpul bersama keluarga. Walaupun ya, sudah tidak memuati ini mobil ya. Dipaksa masuk ya. Inilah, begitulah apa yang kita hilang, mendapatkan keberkahan. Oke. Okay. Kita okay. Berjumpa dengan Habib Mustafa ada. Inilah. Hebat ini yang gas ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Tinggal menunggu Habib Hasan menjawab sekarang. Oke, okay. Terus saksikan videonya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Manila lagi sama Susmita. Ini masakan buat Misna semua dibantu dengan bibi-bibi tersayang. Ada apa aja? Ada apa aja, Wan? Ini ada buah marak merah bikinan Wan Musna. Terus ada semur bikinan Wan Musna. Terus ini nasi tomat lagi di apa lagi di apa sih namanya kukus. Ya, sini dong.
Wan Hilal. Kamu punya Wan Hilal? Ini mah YouTube Habib juga. Jangan lupa selamat puasa, selamat semangat puasanya, jangan lemes, biarpun lockdown tetap semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, jangan lupa baca Quran dan selalu dalam lindungan Allah. Semoga sehat semua. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngapain bang? Wah, oh iya, kita lagi mau belah durian, salah. Pas kelapa, ini namanya kelapa muda. Kelapa muda. Puasa itu mesti banyak minum air kelapa, biar apa? Biar kenyang. Udah pokoknya itu, ini nggak ada goloknya nih, pakai pisau. Jadi lama banget ya tadi. Dari abis Johor udah mau pasti, agak kelar-kelar ini. Udah mau maghrib, pakai pisau. Tuh, kagak kelar-kelar. Udah ya, ntar lagi ya, ntar kalau udah kelar kasih tahu kelapanya, oke? Bersama Habib Abdullah bin Ja'far, sejak Habib Mustafa bin Ja'far, Habib Qasim bin Ja'far, dan Syarifah Fatma. Ini hidangan Arab Saudi campur Mekah, campur Hadramut. Jadi dibilangnya kebuli, namanya dicampur-campur. Ini namanya kebuli serondeng. Dan ini namanya sambal goreng batutu. Nah ini namanya adalah belitan. Nanti belitan itu Sunda bahasanya ya, belitan. Jadi terbelit-belit ya, biar makannya enak. Nah ini namanya marak al-kirari dari India. Hada min Hindi. Wahada kepala kambing biar darah tinggi. Ini ada somur, artinya sur biar semuanya kekuatan. Jadi kalau makan semur insya Allah jauh dari corona, tapi dekat dari darah tinggi ya. Jadi ini adalah makanan khas Habib Hasan bin Ja'far sedap dan keluarganya di pertama buka puasa. Kita akan melaksanakan yaitu sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu bersuap-suap makanan yang akan pertama kali disuapkan oleh ibunda kita masing-masing. Itu seandainya ya, tapi kayaknya sepertinya ini masing-masing akan makan dengan pirinya sendiri dan tangannya. Terima kasih, semoga kita berkah di dalam bulan Ramadan. Barikallahumma lana fi syahril Ramadan, barikallahumma lana fi syahril Ramadan, barikallahumma lana fi syahril Ramadan, sallallahu alaihi Muhammadin, Allahumma shalli wa sallim alaihi.